Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas UTS Statistika 1 tahun 2019. Nomor 1, data berikut ini merupakan upah per hari dalam ribuan rupiah pegawai PT Untung Terus tahun 2018. Datanya sebagai berikut. Sajikan data di atas ke dalam daftar distribusi frekuensi. Yang pertama, urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil ke terbesar, yaitu dimulai dari nomor 68 sampai 98. Lalu, tentukan rentang atau R sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu 98 dikurangi 68 sama dengan 30. Lalu, mencari banyak kelas interval atau B. Rumusnya B sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log jumlah datanya adalah 40. Jumlah semua datanya 40 sama dengan 6,28 dibulatkan menjadi 6 atau 7. Lalu mencari panjang kelas atau P. Rumusnya P sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Jadi rentangnya tadi 30 dibagi banyak kelasnya kita ambil 7, jadi 4,28 hasilnya. Dibulatkan bisa menjadi 4 atau 5. Selanjutnya kita membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, datanya merupakan data upah per hari dalam ribuan rupiah, lalu frekuensinya. Kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang data terkecil yaitu 68. Lalu kita lihat panjang kelasnya kita ambil 5. Lalu kita hitung 68. Kita hitung panjang kelasnya dari angka 68 ya, bukan 68 tambah 5, tapi kita hitungnya mulainya dari angka 68. Jadi 68, 69, 70, 71, 72. Jadi 5 ya. Jadi panjang kelasnya 5. Lalu selanjutnya yang bawahnya juga sama. 7 dimulai dari angka 73 ditambah 5. 73, 74, 75, 76, 77 ya. Lalu selanjutnya 78. 78 juga dimulai hitungannya 5 itu dimulai hitungannya dari 78. Jadi 78, 79, 80, 81, 82 ya. Lalu selanjutnya 83, 84, 85, 86, 87. Lalu selanjutnya 88, 89, 90, 91, 92. Selanjutnya 93, 94, 95, 96, 97. Lalu kelas terakhir 98, 99, 90, 99, sampai 102. Ya. Ini di sini ya. Jadi untuk frekuensinya 68 sampai 72 bisa kita lihat di sini. Kita urutkan data dari 68 sampai 72 ada berapa? Kita hitung dari 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi di sini 11. Lalu selanjutnya 73 sampai 77. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi di sini 8. Lalu selanjutnya 78 sampai 82. 1 2 3 berarti 3. Lalu selanjutnya 83 sampai 87. 1 2 3 4 5 6 berarti 6. Lalu 88 sampai 92. 1 2 3 4 5 6 6 ya. Udah. Lalu 93 sampai 97. 1 2 3 4 5. Tulis 5 dan terakhir 98 sampai 102. 1. Jumlahkan frekuensinya jadi 40. Sama kan dengan jumlah data ini. Selanjutnya di baris ketiga ini. Jadi di baris ketiga ini jadi FI dikali XI jadi kita cari D6 nya B tambah P dikali I kali N dibagi 10 dikurangi F besar
dibagi F ya. B-nya itu adalah titik bawah ya maksudnya. Jadi titik bawah kan kelas ketiga, jadi 349 dikurangi 0, 440 dikurangi 0,5 ditambah 140 dikali 6 dikali 20 dibagi 10 dikurangi F kum, F besar tuh F kelas F kumulatif kelas sebelumnya. Berarti 7 kan tadi F sebelum 16 di sini kan 7. Dikurangi 7 per frekuensi aslinya 9 kan frekuensi aslinya. Terus tinggal 439 ditambah 140 dikali 5 per 9 jadi 439,5 ditambah 77,78 jadi 517,28. Lalu selanjutnya nomor 3 berikut adalah harga dan kuantitas kelompok bahan pangan di pasar Cikurubuk. Nama barangnya ada beras, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ketela pohon, ketela rambat, dan kentang. Ya, ada tahun 2000, dari tahun 2015, tahun 2000, dan 2019 dengan harga dan kuantitas masing-masing. Susunlah indeks harga agregatif untuk bahan pangan tersebut dengan tahun dasar 2015. Jadi, harga agregatif itu terdiri dari dua, tidak tertimbang dan tertimbang. Yang tidak tertimbang rumusnya IAT sama dengan sigma PT dibagi sigma P0 dikali 100 ya. PT itu adalah harga masing-masing produk pada tahun ke T. Misalkan kalau ditanyakan tahun 2015 berarti T-nya itu diganti 2015 ya. P0 adalah harga dasarnya, kan tadi harga dasarnya tahun 2015 dikali 100 ya. Jadi IAT 2015 masukkan 8.500 tambah 2265 tambah 2260 tambah 3930 ya sampai 3220 lalu dibagi dengan sama kan tahun dasarnya 2015 juga tambahkan 8.500 2665 tambah 2260 tambah 3930 tambah 3235 ditambah 2245 dan sampai 3220. Lalu hasilnya 28.405 dibagi 28.405 dikali 100 hasilnya 100. Lalu IAT 2009 tadi kita lihat harga pada tahun 2019 ya. 9.100 ditambah 3.650 ditambah 2.840 ditambah 5.990 ditambah 4.100 ditambah 2.650 ditambah 2.980 ditambah 4.450 dibagi harga dasar harga tahun dasar 2015 masukkan 8.500 ditambah 2.265 ditambah 2.260 ditambah 3.930 ditambah 3.235 ditambah 2.245 ditambah 2.350 dan ditambah 3.220 dikali 100 sama dengan 35.760 dibagi 28.405 dikali 100 hasilnya 125,893. Yang kedua yang tertimbang. Yang tertimbang ada yang pertama ada last payers ya. Tahun 2015 rumusnya sigma PT dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100. PT kan udah tadi udah tahu harga masing-masing produk pada tahun ke T, misal T-nya tuh bisa tahun T itu yang ditanyakan misalnya ditanyakan 2015 ya 2015, 2019, 2019 gitu. Q0 tuh kuantitas tahun dasar ya. Kuantitas dari tahun dasarnya. Jadi tinggal masukkan tahun 2015 PT-nya 8.500 ditambah 2265 ditambah 2260 ditambah 3930 ditambah 3235 ditambah 2245 ditambah 2350 ditambah 3220 lalu dikalikan dengan kuantitas tahun dasarnya yaitu 48,2 ditambah 7,9 ditambah 1,9 ditambah 0,5 ditambah 0,8 ditambah 16,5 ditambah 2,2 ditambah 0,5 lalu dibagi dengan harga tahun dasar 8.500 ditambah 2.665 ditambah 2.260 ditambah 3.930 ditambah 3.235 ditambah 2.245 ditambah 2.350 ditambah 3.220 dikali dengan Q0 lagi 48,2 ditambah 7,9 ditambah 1,9 ditambah 0,5 ditambah 0,8 ditambah 16,5 ditambah 2,2 ditambah 0,5 dikali 100 jadi jumlahnya 2.229.792,5 dibagi 2.229.792,5 dikali 100 hasilnya 100.
Lalu selanjutnya, taxpayer tahun 2019. Rumusnya sigma PT dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100. Masukkan PT-nya 9.100 sampai dengan 4.400, jumlahkan, lalu dikali dengan Q0 48,2, jumlahkan sampai 0,5, lalu dibagi dengan 8.500 ditambahkan sampai dengan 3.220, lalu dikali dengan 48,2 dijumlahkan sampai 0,5, lalu dikalikan 100, lalu hasilnya 2.807.160 dibagi 2.229.792,5 dikali 100 sama dengan 125,893. Lalu selanjutnya ada PASCE tahun 2012, rumusnya sigma PT dikali QT dibagi sigma P0 dikali QT dikali 100. QT-nya tuh kuantitas produk pada tahun ke T ya, sama misalkan yang T-nya misalkan ditanyakan 2015 ya 2015 gitu, QT-nya misalkan QT-nya yang ditanyakan 2019 berarti QT-nya juga 2019 gitu. Ya ini masukannya yang 2015 itu PT-nya masukkan 8.500 sampai 3.220 lalu dikalikan dengan QT-nya masukkan 48,2 sampai dengan 0, dijumlahkan sampai dengan 0,5 lalu dibagi dengan 8.500 ditambahkan sampai dengan 3.220 lalu dikali dengan 48,2 sampai dijumlahkan sampai 0,5, hasilnya 2.229.792,5 dibagi 2.229.792,5 dikali 100, hasilnya 100. Lalu pas yang 2019 adalah sigma PT di tumbusnya sigma PT dikali QT dibagi sigma 0 dikali QT dikali 100 sama dengan masukkan 9.100 jumlahkan sampai 4.450 lalu dikali dengan 46,6 dijumlahkan sampai dengan 0,5 sampai sini 0,5 ini lalu dibagi dengan 8.500 sampai dijumlahkan sampai 3.220 lalu dikalikan dengan 46,6 dijumlahkan sampai 0,5 lalu hasil dikalikan 100 ya, hasilnya 2.642.664 dibagi dengan 2.099.129,5 dikali 100, hasilnya 125,893. Lalu selanjutnya Irving Fisher tahun 2015, rumusnya akar dari last payers dikali PASC tahun 2015 berarti ILT dikali IPT. ILT nya tadi kan 100 ya yang tahun 2015, lalu IPT nya juga lalu IPT nya juga sama 100, jadi dikali lalu diakarkan hasilnya 100. Irving Fisher 2019 sama dengan ILT dikali IPT yaitu akar dari 125,893 dikali 125,893 hasilnya 125,893. Lalu selanjutnya adalah ada Drobis tahun 2015, rumusnya setengah dari ILT ditambah IPT ya. Rumus setengah dikali ILT-nya kan 100 ditambah IPT-nya 100 ya, dibagi 2 hasilnya 100. Lalu Drobis 2019 sama setengah dikali ILT ditambah IPT sama dengan setengah dikali 125,893 ditambah 125,893 hasilnya 125,893. Lalu selanjutnya Marshall Edgeworth tahun 2015, rumusnya sigma PT dikali Q0 ditambah QT ya, dibagi dengan sigma P0 dikali Q0 ditambah QT ya, maaf ya harusnya ini dikali 100 di rumusnya, mohon maaf ya, kalikan 100 harusnya dikali 100 ya. Jadi masukannya PT-nya 8.500 sampai dengan 3.220 lalu dikali dengan jumlah dari 48,2 dijumlahkan sampai 0,5 lalu dijumlahkan kembali dengan QT-nya ya, kan ini Q0 Q dasarnya, QT-nya kan yang ditanyakan misal 2015 berarti kita masukkan lagi ini 48,2 sampai
dijumlahkan sama 0,5 lalu dibagi dengan 8.500 ditambah 3.220 lalu dikalikan dengan 48,2 ditambah 0,5 dijumlahkan hasilnya berapa sampai 0,5 lalu ditambahkan lagi dengan 48,2 sampai 0,5 jumlahkan lalu hasilnya adalah 4.459.585 dibagi 4.459 dibagi 585 lalu dikalikan 100 ya. Hasilnya 100. Lalu yang kedua, Marshall H. Ward 2019 juga sama kayak gitu. Sigma PT dikali Q0 ditambah QT dibagi sigma P0 dikali Q0 ditambah QT dikali 100 ya. Mohon maaf, ini harusnya dikali 100 ya. Lalu masukkan PT-nya 9100 sampai dengan 4450. Jumlahkan lalu dikalikan dengan jumlah dari 48,2 sampai 0,5 lalu dijumlahkan kembali dengan 46,6 ditambah 0,5 lalu dibagi dengan 8.500 dijumlahkan sampai 3.220 lalu dikali dengan jumlah dari 4,82 jumlahkan sampai 0,5 lalu dijumlahkan lagi dengan 46,6 sampai 0,5 lalu dikali 100 hasilnya 5.449.824 dibagi dengan 4.328.922 dikali 100 hasilnya ada 125.893.